Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakal nge-share sama kalian semua tentang packing aku karena mau KKN nih, kuliah kerja nyata di bulan Januari ini. Jadi ini aku pakai kamera belakang aja ya, soalnya nggak ada opening ataupun kayak video biasa. Jadi ini tips ala aku. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya, itu waktu magang aku tuh ribet banget. Bawa koper gede lah, bawa tas gede, pokoknya terribet di antara teman-teman yang lainnya. Jadi untuk KKN aku belajar buat simple karena udah belajar hidup minimalis. Nah, yang pertama aku mau nunjukin nih. Aku bawa satu koper. Jadi aku bawa satu koper kecil. Dulu waktu magang aku bawa koper gede, jadi sekarang aku bawa yang kecil. Ini ukurannya segini. Jadi kita buka. Nah, ini kopernya. Di sini itu ada buku-buku. Nah, pastiin sebelum kalian mau packing atau mau beres-beres itu ada listnya nih. Ini maafin ya, tulisannya jelek banget. Nah, ini harus di-list nih. Nah, di sini aku tuh nulis ada selimut, handuk, jaket, mukena, sejadah, celana training, celana kain, dan segalanya, jilbab juga. Nah, ini aku masukin ke dalam koper. Oke, ini tuh isinya tas kecil, jadi kan biar mudah dibawa kemana-mana. Terus ini ada kain, ada baju kaos, kemeja, terus ada selimut juga di dalamnya, sama jaket, terus handuk, mukena, dan sebagainya. Ini tuh aku masukin dalam satu koper. Nah, isi yang di luar itu karena butuh buku-buku KKN, jadi aku masukin buku-bukunya di sini nih. Gak kelihatan ya? Nah, ini buku-bukunya di sini. Terus lihat sekalian, aku itu baru beli aja tas apa ya, kayak ini pouch buat travel. Jadi ini tuh ada 6, dia tuh harganya cuma 37.000. Jadi dia ada 6. Ini 1, terus ini 2, terus ini 3, ini tuh paling gede 4, 5, dan ada yang kecil di dalam tas ini. Nah, ini karena ada 6, ini aku isi dengan ini buat apa ya, buat pembalut itu ya, karena stok. Terus ini tuh tempat jilbab. Aku cuman bawa 4 jilbab segi 4, terus 2 jilbab masuk. Terus ini itu aku bawa ini peralatan mandi dan ya peralatan perempuan lah ya di situ. Terus ini itu, oh ya, ini itu isinya alat tensi. Jadi aku kan di sana ada cek kesehatan nih. Jadi ini aku isiin alat tensi aku. Sama yang paling gede itu tempat celana dalam, kaos kaki, dan kain-kain gitu. Selanjutnya ini aku taruh di dalam kantong karena biar rapi aja gitu, jadi satu tempat gitu kan. Nah, selanjutnya aku juga ini bukan. Nah, ini tuh kayak segala piring, botol, sendok, gelas, dan ini buat hanger sama buat proker KKN aku. Jadi aku tuh buat pemanfaatan dari barang-barang bekas gitu kan. Dan ini aku bawa ransel satu nih buat laptop sama buat tas make up sama apa ya, buku KKN gitu. Nah, ini tuh dalamnya ini. Sama ini ada tas obat kecil, ini kecil segini. Ini obat-obatan. Oke, sekian review dari aku packingan buat KKN. Semoga bermanfaat. Bye.